Janji minyak turun atas. Janji minyak turun atas. Welcome to Indorie TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoreact TV. Oke. Okay. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Drama spontan sudah rilis malam ya, ini episode ke-16 dan judulnya adalah YB Asif versus YBU. YB itu apa ya bro ya? Aku nggak tahu YB itu ya. Yang benar, yang berkuasa atau apa ya? Nggak tahu aku. YB itu apa? Oke lah, karena ini masih sangat fresh banget ya, kita langsung lihat aja seperti apa drama spontan ke-16 ini ya. YB Asif versus YBU. Yuk. Oke. Disclaimer, cerita ini hanya rekan semata, tiada kena mengena hidup dan mati. Tuh, dengerin bro, santai bro, jangan. Assalamualaikum, anda serius. Bersama saya dalam berita hari ini. Politik di negara kita telah digemparkan dengan peletakan jawatan YB Bedul. YB. Dikatakan beliau mengosongkan kerusi kerana telah membeli sebuah kerusi Ogawa. Ha? Rakyat begitu keliru dan bingung mengapa YB Bedul meletakkan jawatan secara tiba-tiba. YB. Kita akan bersama dengan wartawan yang berada di kediaman YB Bedul bagi memperjelaskan perkara ini. YB itu apa ya? Okey, assalamualaikum. Bersama saya Syahmi Sadli daripada Syahmi Sadli Production. Hari ini eksklusif saya bawa ke kepada awak, anda semua YB. YB Bedul. Bedul. YB Bedul yang dikatakan ingin meletak jawatan dan mengosongkan kerusi dia dan memberi peluang kepada anak-anak dia. Jadi saya bawa ke kas kepada awak semua ya? YB Bedul. Kita dengar ulasan beliau. Mengapa beliau ini meletak jawatan? Okey, assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Okey YB, dikatakan YB apa bapaknya? Yo ya, meletak jawatan dan mengosongkan kerusi yang dipegang oleh YB sebelum ni. Kenapa YB? Sebab saya sudah tua. Sudah tua. Ha. Okey. Mirip sama yo. Saya ni. Saya tak mampu. Mampu. Waktu saya tak dekat alah mana kalau nak jadi YB. Waktu nak pergi ke anak. Nak pergi ke anak? Ha. YB you tu lah? Ha. Oh, kenapa? Kenapa YB? Saya tak dekat tu. Saya letih. Waktu saya tak dekat nak gadget tu. Letih lah mulut-mulut saya gadget. Okey. Aduh, siapa perlu ni saya catch ni? Siapa perlu habis ni? Sebab itulah YB nak lebih awak. Oh, jadi okey YB. Kalau YB letak jawatan, kursi tu tak boleh direct kepada YB ya, anak YB. Ya anak yang betul lah apa ya? Anak yang beneran ni. Ini YB asli. Macam mana? Dia bapaknya yo beneran apa? YB benar. Sudahlah. Gua ni. Gimana? Aduh lah. Bingung dia mau ngomong apa. Cepat YB, kita sudah kasih tutup masa ni YB. Aduh lah. Okey YB. Jadi YB dikatakan ingin bagi peluang kepada anak YB sendiri itu, iaitu YB you. Betul? Tapi YB you tidak boleh direct menaik kerusi. Dia harus bertanding dengan pihak pembakar iaitu YB Asif. Apa pendapat YB? Apa tu? Kenapa tanya saya YB? Saya tak tahu YB bahasa politik ni. Wartawan YB. Apa kalau
Mana dah ni? Bingung dia. Mana sudah lah. Agak-agak siapa yang akan menang bertanding pada di kerusi YB ni? Adakah anak-anak YB sendiri ataupun YB Asif? Anak sendiri. Anak sendiri. Kenapa tu YB? Macam mana YB boleh yakin anak tu? Saya tak tahu yakin tu. YB rasa YB sudah berpuas hati dengan pencapaian YB sebagai menteri sebelum ni. Adakah semua laksana atau tanggungjawab YB selama ni untuk rakyat sudah terlaksana? Sudah puas. Dah puas. Puah. Puah apa? Puah jadi YB. Saya sudah jemur jadi YB. Oh, sudah jemur. Asik, sudah jemur. Saya tak asik dah jadi YB. Kenapa? Tahu tak mampu. Ya, saya tahu tak mampu. Kenapa tu YB? Penat. Kenapa pula? Penat? Letih. Kata laju. Okey, terima kasih YB sebab sudi luangkan masa bersama saya. Kenal saya siapa? Sami Sadli. Ya. Macam mana kenal? Dale itulah sedikit ulasan daripada YB mengenai peletakan jawatan beliau. Jadi kita kembali ke studio bersama Anissa Faizul. Yo, yo. Mirip ya, kayaknya bapaknya beneran ya. Tuh, kan mirip kan? Jadi betul ke Daddy nak ke jawatan? Betul. Saya nak Daddy mau tak jawatan. Asik Daddy. Esok saya masuk ke office Daddy yang beri pekerja Daddy tu beri kerjasama dengan saya. Daddy akan bui kerjasama. Untuk kita negara Daddy. Untuk kita negara, untuk kita rakyat Malaysia Daddy. Saya akan janji maju ke tu negara Daddy. Untuk kita berjuang bersama-sama. Kita maju bila bekerja sama dengan Daddy. Tapi esok saya masuk ke OP Daddy lah. Janji. Janji dengan Daddy. Jangan otak. Okey. Kalau otak Daddy bedih. Boleh lah. Jadi jangan bedih lah ke anak Daddy. Saya tak bedih Daddy. Saya tak bedih. Tapi janji sama Daddy. Tapi gawek ai kalau Daddy bedih saya, gawek ai marah. Tak marah, tak biar saya jawab. Biar Daddy jawab. Tak naklah Daddy, sabarlah. You kena tanggungjawab Daddy. Pak. Okey, saya boleh pergi. Terima kasih, Daddy. Aku kaya lah, aku kaya. Nanti dia aku kaya dah. Elek. Aku nak masuk dulu, lantai jauh dulu. Aku kaya. Habis. Abang, jolo kok? Besar ni. Jolo. Aku kaya lah lepas ni. Abang. Yo. Abang, jolo kok? Jolo. Besar dengar ni. Abang aku tanding dekat kursi. Kenapa? YB bedo tu tak jawab teh. Abang. Gini abang. Kalau ada tanding kursi tu, abang penuh jadi kapo. Biar rakyat tak sumpah dia. Abang jatuh kan lo. Dia kan lo. Pasal kita benih, kita kau semua duit rakyat. Pasal abang tu waktu umpik lah, isu kapo-kapo pun. Abang tu umpik. Pasal ke YBO tu, jatuh. Fitnah jadi dia. Fitnah? Kita kaya abang, kita kaya abang. Kita kaya abang. Kita kaya. Gelak eh macam tu. Wabi Asif. Lemes banget. Gelunya. Gelak sikit. Undi saya. Baik. Wah, biasa. Okey. Undi saya. Baik. Saya akan bantu awak. Saya akan bantukan negara. Negara. Minta kau tunggu. Saya janji.
Ha, huh macam tu. Dulu duduk huh pula. Buat dia huh huh. Dia akan janji. Ah, sudah lah. Percaya pada saya. Betul. Saya akan janji bijak. YB Asif. YB Asif. Saya YB apa? Tuh, baik. Saya babi apa? Saya janji. Janji minyak turun atas. Jadi minyak turun atas. Tuan turunnya. YB. Yo. Itu kita negara. Itu kita maju. Undi saya. Itu kita maju. Minyak naik. Minyak. Bukan minyak tu. Kita hidup pakai hantam. Apakan arah tu. Okey, bersama saya wartawan Syami Sazli. Hari ini telah diadakan, dah mula berkempen bagi kedua-dua pihak. Pihak YB Asif dan YB Yu. Jadi mari kita tengok apa yang mereka janjikan kepada pengundi-pengundi mereka. Okey YB Yu. Okey, YB Asif. YB Asif ni minyak petrol 95. Berapa ringgit seliter? 300. Okey, YB Yu pula. Minyak petrol 97. Berapa seliter? 800. Malah naik, bro. Okey, YB Asif pula. Yes. YB Asif ni kerusi ni minyak diesel berapa seliter? 700. Mahal. Okey, YB Yu pula. Kalau YB Yu ni minyak diesel berapa seliter? 800. Malah naik bukan turun. Bantuan untuk orang bujang berapa ringgit setahun? Bujang 7 ringgit. Okey, bantuan untuk orang bujang berapa setahun? 8,000. 8,000. Okey, YB Asif, kalau YB Asif menang ni, YB Asif nak bagi berapa bantuan untuk OKU? Berapa ia setahun? 17 tahun. YB Yu pula, berapa bantuan untuk OKU setahun? 5,000. 5,000. Okey, YB Asif, kalau YB Asif menang, PTBTN dihapuskan ke tak? Tak. Okey, YB Yu pula, PTBTN dihapuskan ke tak? Hapus. Apa? Okey, itulah yang dijadikan kedua-dua YB kita. Jadi, kita akan tunggu keputusan pada minggu hadapan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kayaknya itu masih bersambung ya ini drama spontan ke-17 nanti YB Yu sama YB Asif ini. YB itu kayaknya menteri ya kayaknya ya. Tolong kalian kasih tahu YB itu apa ya di komentar di bawah ya. Aku nggak tahu YB itu apa ya. Kayaknya menteri memang ya. Oke lah, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!